Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa dini. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كما كاليان أن كامي هرمتي يوم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم سهري للمه رسول صلى الله عليه وسلم شيخ عبد الملك القاسم حفظه الله تعالى Kemarin kita membahas tentang masih tentang istri-istri Nabi sallallahu wasallam. Ada berapa? Ada 11. Ketika beliau wafat tinggal 9. 1 Khadijah, 2 Saudah, 3 Aisyah, 4 Ummu Habibah, 5 Ummu Salamah, 6 Zainab binti Jahsh. Tujuh. Zainab binti Khuzaimah. Lapan. Maimunah. Sembilan. Juwairiyah. Sepuluh. Sofiah. Sebelas. Hafsa. Tulang-ulang terus Ustaz. Iya, <laughs> <Man ngora> tulang beberapa kelalen. Mana orang tulang minimal jenengan itu nanti kalau punya anak perempuan nggak bingung nyari nama itu minimal ya bingung bingung siapa ya Jenungnya ya ini loh manusia manusia sudah dijamin masuk surga jatakan bingung apa ya jenengan ya, ya? <tosok> jen artis barat mending loh wong Islam ngolot artis barat ya <tosok> hari ini saya janjikan bahas masalah apa konflik ya yeah bagaimana mengatasi konflik di dalam rumah tangga. Mungkin nggak rumah tangga nggak ada konflik, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, terus ngapain dibahas Ustaz? Wong sudah mesti ada konflik. Konflik tidak mungkin dihindarkan 100%. Seandainya mungkin dihindarkan, maka rumah tangga yang Enggak ada konfliknya niscaya adalah rumah tangganya siapa, Rasul SAW. Ternyata rumah tangga Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di muka bumi ini ternyata juga ada konflik di dalamnya. Terus bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya satu, meminimalisir konflik. Apa yang pertama? Meminimalisir konflik. Yang kedua, memanage konflik. Yang pertama apa tadi? Meminimalisir. Meminimalisir itu ya aja tiga akeh. Di sedikitkan. Ya, sesedikit mungkin. Yang kedua, memanage. Mengatur bagaimana konflik itu tidak semakin besar. Yang pertama adalah meminimalisir. Caranya bagaimana? Supaya konfliknya, masalahnya, ributnya enggak terlalu banyak. Kuncinya adalah menyibukkan keluarga dengan hal-hal yang positif. Apa menyibukkan keluarga dengan hal-hal yang positif? Apa hal yang positif? Yang ibadah, kenapa kok pada ribut? karena mereka kebingungan Arab ngapa? Hmm. Jadi bingung mau ngapain ini? Akhirnya, nah, mencari pekerjaan dan pekerjaan yang dilakukan sesuatu yang bikin mas masalah. Tapi kalau dia punya kegiatan positif dan kegiatan positifnya padat, orang sempat mikir. Maksudnya nggak sempat mikir konflik karena selalu disibukkan. Eh, berapa bulan yang lalu saya diundang pertemuan Ustadz se-Indonesia Dibagi eh, kita diinapkan di sebuah ya semacam villa gitu ya di Bogor Ada berapa rumah gitu di setiap rumah dikasih berapa eh, ustadz gitu dijadikan kamar-kamar-kamar satu Kamar bisa tiga, ustadz bisa dua Allah takdirkan saya Ditaruh sekamar dengan seorang ustadz yang istri yang empat. Wah, kesempatan, <gif> Kesempatan untuk mencari pengalaman bagaimana caranya sih, kok bisa gitu loh. Iya. Apa nggak pernah ada masalah? Yuk, ya, masalah ya ada. Terus bagaimana ustadz? Ustadznya dari Pekanbaru. Eh, dari bukan Pekanbaru, Sumatera lah, saya lupa. Pokoknya daerah sana Sumatera cuman saya lupa daerahnya mana lengkap anu pastinya ya ada Ustaz terus gimana caranya ternyata tadi ya disibukkan istri-istrinya dengan hal yang positif jadi istrinya kabehon kon mulang dia kon mulang bahasa Arab dia kon mulang bahasa uh, Quran dia kon mulang dia kon mulang tauhid kemudian disuruh bikin ujian jadi siswa-siswanya ini siswa -sis, siswi siswinya ya jamaah pengajiannya ibu-ibu tadi istri-istri ustaz -istri, dikon bikin ujian. Kalau pengajian apa? Ujian. Terus kon dikoreksi. Jadi sibuk koreksi. Jadi nggak sempat untuk apa? Untuk ribut antara satu istri dan istri yang lain. Ya. Yeah kaidahnya ya, kaidahnya anggota tubuh ini kalau tidak digunakan untuk hal yang positif maka akan digunakan untuk hal negatif. Contoh lisan. Kita ini angel banget untuk dihindari supaya tidak ngerasani. Kenapa lisan ini sulit untuk dihindarkan menggunjing orang? Karena lisan ini jarang buat zikir. Seandainya lisan ini gue maca Quran, khatam pirang dina sepisan wingi, tulung dina sepisan. Kira-kira sempat orang gue lihat merasa nih, Wong, ora sempat. Yo nurung rombongu, itu kaedahnya. Dan ini silahkan anda terapkan kepada seluruh anggota tubuh kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, hati kita. Hati kita ini, kalau kita isi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keikhlasan, dengan tawakal, dengan meraqabah. sulit kita menemukan celah buat hati kita untuk iri, untuk sombong, untuk ria. sulit. Nah, dalam rumah tangga juga sama seperti itu. Ketika istri-istri kita disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan kesulitan untuk membuat masalah. Inilah pesan Allah Azza wa Jal. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Azza wa Jal berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati. Wahai para suami, ajaklah keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian untuk sholat. Sibukkan mereka dengan ibadah. Wastabir alaiha. Dan sabar ketika ngajak mereka. Kenapa kok butuh sabar? Karena nggak gampang. Kita saja ini membiasakan sholat. Gampang apa orang? orang? Ada halangan ini, ada halangan itu, berat ini, berat itu. Ya yeah. Termasuk mengajak keluarga. Apalagi anak-anak kita. Masya Allah. Dikuka turun manis. Disemprot. ucak ucek, -ucek turun nih, Itulah perjuangan. ya, Itulah perjuangan. Tapi kita akan memetik buah manisnya. Ya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala capeknya kita sekarang. Kurang tidurnya kita sekarang, menahan amarahnya kita sekarang untuk ngajak anak kita, istri kita sholat. Itu insya Allah akan diganjar lunas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Nabi SAW begitu pula di dalam rumah tangganya hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pesan. Rahmat Allah min al-laili, wa fi Allah akan menyayangi seorang suami yang mau bangun malam. Allah subhanahu wa taala akan menyayangi, akan merahmati seorang suami yang bangun, yang mau bangun malam. Mau sholat malam. Cukup? Tidak. Nek nah, Arab mlebu surga aja dewekan. Jangan egois. Maka Nabi SAW ajarkan setelah suami itu mau bangun. Dia mau membangunkan istrinya. Jadi nggak cuma ibadah sendirian, istrinya juga diajak untuk ibadah. Fa'in abad dibangunkan nggak mau apa hafi wajihal ma di banyu ya ya macam-macam caranya bisa nganggo oh, apa namanya apa ciduk ya bisa nganggo semprotan ya bisa nganggo selang sing bener kiar apa <laughs> intinya adalah memercikan apa air ya. ini namanya perjuangan ya jadi kita nggak diajarin untuk gampang putus asa jadi kalau misalnya udah dibangunin nggak mau kita pakai cara yang lain ya pakai cara yang nah, mesti harus air bisa cara yang lain Misalnya suatu saat kita pakai parfum, parfumnya dia apa kan? Didekatkan kemana? Ke hidungnya. Itu tambah turun. nggak oh, bangun, ya dibangun. Atau mungkin dengan cara yang lain. Ada sebagian orang tuh kalau anak duit anjar gue langsung tangi. Mampu apa? Duit anjar. ya. ya ada suara seperti itu. Supaya caranya gimana lah? Ya. Ada usaha untuk apa? Untuk membangunkan. Apakah cuma suami saja yang berhak? Tidak, termasuk istri juga. Warahimallahum ra'atan qamat minal Semoga Allah merahmati seorang istri yang mau bangun di malam hari salat tahajud. Wa aiqadat zaujaha. Kemudian membangunkan siapa? Suaminya. Fa in abana tuhat fi wajhalma. Kalau suaminya enggak mau bangun, gantian. Ya mencipratkan air di muka suaminya. Ini namanya kerjasama. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama untuk mengatur konflik adalah apa tadi? Meminimalisir. Bagaimana caranya? Menyibukkan dengan ibadah. Jadi ibadah itu enggak uh, cuma sholat. Ya, termasuk kita bercengkrama dengan istri kita. Kalau niatnya baik itu juga bisa masuk i ibadah. Yang kedua apa tadi? Memanage ya yeah. manage gue siapa? Manage gue yang ngatur ya yeah. mengatur konflik. Yang namanya memanage itu berarti ada manager. Ada apa? Manager singatur dan manager rumah tangga itu adalah suami. Salah satu hikmahnya, kenapa Allah berfirman, Arrijalu qawwamuna nisa Kok yang disuruh jadi pemimpin siapa? Laki-laki. Salah satu rahasianya adalah karena laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Apa kelebihannya? Perempuan itu yang dominan perasaan. Apa? Perasaan. Kalau laki-laki yang dominan apanya? akalnya. Yang namanya ngatur diperlukan akal yang kuat. Tidak gampang akalnya terpengaruh oleh perasaan. Nah, wanita ini Allah ciptakan lebih dominan apanya? perasaannya. Kalau seandainya perempuan dijadikan sebagai pemimpin, nanti apa-apa serba bagi kepriwi kepriwi orang kepenak. Ya. Akhirnya gak jadi. Makanya Nabi SAW, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemimpin dalam rumah tangga adalah siapa? Laki-laki. Maka ketika konflik terjadi, yang punya peran paling besar itu adalah siapa? Suami. ya yeah. Bukan berarti istri tidak punya peran, punya peran. Tapi peran yang terbesar itu ada di tangan siapa? Suami. Kenapa? Karena akalnya lebih dominan dibandingkan perasaannya. Maka kalau ada laki-laki, kok lebih besar apa? Perasaannya? Kiai orang cocok, jadi pemimpin. Laki-laki harus dominan akalnya. Bukan berarti laki-laki nggak -laki punya perasaan perempuan nggak punya akal nggak? Saya ngomong dominan. Berarti yang lebih besar apanya? Akalnya, tapi juga punya perasaan. Perempuan yang lebih besar perasaannya, tapi dia juga punya akal. Tapi kadang-kadang karena dominan perasaannya, akalnya hilang. Dan laki-laki juga sama. <laughs> karena dominan akalnya, kadang-kadang perasaannya hilang. Dan itu nggak baik. Ya, dan itu tidak baik. Mari kita lihat bagaimana Nabi SAW memanage konflik. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sedang nginep di rumah salah satu istrinya. Katakanlah si A. Sedang nginep di rumah salah satu istrinya, si A. Dan kita sudah katakan kemarin Nabi SAW itu bagi bagaimana? Jatah uh, istri pertama sehari semalam, istri kedua sehari semalam gitu. Dibagi sehari semalam terus semuanya. Suatu hari Nabi lagi di rumahnya si A. Ucuk-ucuk pintunya diketok tok tok tok. Siapa? Ternyata pembantunya si B. Si B itu siapa? Istri Nabi SAW yang lain. Ya, ini lagi jatah di rumahnya si A. Tok 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 tok. Ternyata pembantunya si B ini diutus sama si B untuk membawa makanan. Bikinannya si si B. Ah si A ini cemburu, yang Kira jatuh Kira-kira seperti itulah ya. Maka si A ini emosi. Ketika emosi, apa yang dilakukan? Piring itu ditampel blok. Terus piringnya jatuh, pecah, makanannya berantakan. Ah, ini kalau suami mengedepankan apa? Perasaan. Wah, wow, senteng gue. Eh, tapi Nabi S.A.W. tidak. Nabi S.A.W. bisa memanage perasaannya. Nabi S.A.W. begitu melihat seperti itu, gak banyak ngomong, action. Action beli langsung beraksi, ini tipenya orang punya akal yang dominan contoh ya, ini sebelum saya lanjutkan bagaimana akal itu berpengaruh untuk menyelesaikan masalah kompor jeblok. kompor apa? Jeblok. kadang-kadang kan kayak gitu kan apinya apa? naik, besar itu kalau yang ngeliat itu ibu-ibu apa yang terjadi? Kenini gede temen, kenini gede, gede temen gitu kan. Terus gede kok semua. Ya, kepriwe ke cincin yang mau mana mulai mana kenini kepriwe, kenini kepriwe. Itu namanya mengedepankan perasaan. Kalau laki-laki bagaimana? Pada baik, wah wow. repot laki-laki pada baik. Dia akan langsung ngambil keset, ngambil kandi apa yang ada, cemplung akan bak langsung bluk. Itu namanya action. Itu namanya aksi. Langsung melakukan apa buat menyelesaikan masalah. Itulah kelebihannya laki-laki. Langsung mikir ke pria cara nek. Nek wawadon. Eh, masih mending tulung-tulungnya. <laughs> Mending kalau turun turun enggak dia cuma ke sana lari ke sana lari ke sana, gimana? Enggak. Yeah. Nabi SAW begitu ngelihat perak pecah, Nabi nggak ngomong banyak. Nabi SAW langsung dodok, jongkok diambil pecahannya. Terus Nabi SAW setelah selesai diambil pecahannya, ngambil piring yang baru. Terus piring yang baru itu dikasihkan kepada pembantunya. Makanannya? Makanannya? Ditaruh di piring yang baru dikembalikan? gue gak masalah maning cerangannya. Enggak, cuma dikembalikan piring kosong. Sebagai ganti dari piring yang pecah. Satu kalimat yang diucap oleh Nabi SAW saat itu apa? Gharaj ummukum. Apa? Apa? Umukum, ibunda kalian tadi itu sedang cemburu. Jadi mohon dimaklumi. Itu tak? Orang menjelik mendelik, nggak ya. angka suara. Jenengan ini ya, mungkin kalau belum mengalami tidak akan terbayang bagaimana sulitnya untuk menjaga apa tadi? Menjaga perasaan untuk bisa mengurangi emosi. Coba seandainya istri kita nih, istri kita ada tamu ngirim makanan. Terus kemudian istri kita nggak sengaja bawa, kemudian rantangnya itu jatuh di hadapan tamunya. Nggak sengaja, rantangnya jatuh, isinya apa? Kuah, ya, opor, kan? Bro, tiur ke sana, jajan, -jajan Apa kira-kira kayak Rasul SAW tadi? Wah, kita habis sih sedikit. Ini nggak gampang, jemaah yang kami hormati. Memanage perasaan supaya tidak emosi itu nggak gampang. Maka disinilah pelan peran sentral yang paling penting ada di tangan siapa? Suami. ya yeah. Maka kalau istri kita melakukan hal-hal yang tidak enak, melakukan hal-hal yang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, pertama manage emosi kita. Pikirkan baik-baik, kira-kira kalau kita tegur sekarang, kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Atau masalahnya akan semakin besar. Yang namanya orang sedang jengkel. Kadang-kadang kita masuk rumah, udah bumah gitu nih. Bojo ini, ini rayunya Kayak oh, juga banget. Sepet temen. Ya. Gitu. Kalau kita langsung tegur saat itu. Oke, sepet temen sih ngapa sih? Ya. Uh, itu pasti jadi masalah lagi. Ya. Karena kita belum tahu masalahnya apa. Siapa tahu dia baru datang bulan. Biasanya kalau wanita datang bulan itu apa? Sensi. Ya. Karena gak enak. Ya sakit kemudian apa namanya hatinya suasananya nggak nyaman ya kemudian juga jadi nggak sholat nggak sholat itu kan berarti ibadahnya ber, berkurang ya yeah. maka kita tunggu kapan kira-kira nanti istri kita suasananya sedang cerah sudah cerah mulai kita ngomong Si kena sing salah ya wis pada pada selesai masalah coba kalau masih sepetemun apa korang tahu cepat? <silence> <silence> Aduh masalah sudah. Bisa nak beli ya? Akhirnya terjadi masalah. Berlarut-larut. Maka perasaan itu harus bisa dimanage. Jadi diantara kunci untuk menyelesaikan konflik. Apa yang pertama tadi? Meminimalisir konflik dengan cara menyibukkan ibadah. Yang kedua? Memanage konflik dengan peran sentral ada di tangan suami mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas perhatiannya menutup segala korongannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh